Matur nuwun sanget atas pelaksanaan kegiatan makar Yondi. Kegiatan ini cukup mengembirakan, cukup membuat masyarakat Kaki Raung Desa Songgon semakin moncer. Mudah-mudahan program Pak Camat Songgon moncer terwujud. Ya, hidup Pak Camat. Ya, Pak Camat, monggo Pak Camat. Kalau kita belum monggo Pak Camat moncer. Tepuk tangan untuk Bapak Camat Songgon. Raung khususnya membutuhkan seni barong, seni matang sekali. Jadi memang ini adalah serangkaian dari kegiatan makar ya, yang temanya Moncer. Menuju Songgon Moncer. Jadi, coba kita bareng-bareng dulu ya sebelum menjelaskan ya. Moncer gini semua ya. Satu, dua, tiga. Songgon Moncer. Sekali lagi. Lagi-lagi, Songgon Moncer. Ya,
dari Bojonegoro. Oh iya. Kesini kok tahu ada kayak sejenis pagelaran itu dari mana? Dari teman-teman, dari ikut unit-unit yang bengkel. Dari teman-teman itu ada undangan dari seninya. Ya. Jadi, tahu juga di Instagram ada Karat Printer ini yang post buat pagelaran makarya. Yaudah, makasih. Teman-teman karakter, saya minta maju ke depan. Ayo menang bersama-sama. Yo, yo, yo. Pembas
gagas bersama-sama waktu itu pendopo Kecamatan Songgon. Semoga Pak Camat. Terima kasih. Jadi istilah Songgon Moncer ini ketika kami sudah mengumpulkan ya para budayawan seniman sekecamatan Songgon untuk mentasbihkan, memproklamirkan istilah Songgon Moncer ya. Harus dimaknai positif. Moncer dari Omben Nyuwangen ini ya mekar merekah semerekah-rekahnya ya. Nah ini makna yang positif. Adapun Moncer itu sendiri, nah singkatannya M-nya menjadikan ya, maksudnya menjadikan Songgon. O-nya objek wisata. Oke, tepuk tangan untuk M-nya Kacama. Nasional. Jadi tidak hanya sekedar regional, tidak hanya di daerah Kabupaten Bogor tapi menasional, bahkan sudah internasional, terbukti dengan 12 negara hadir pada acara ini ya. Tepuk tangan 12. C-nya cerdas. Ya, harus ada kecerdasan utamanya bagi pengelola wisata ya. Ya, harus cerdas. SDM-nya harus bagus. Bagaimana juga termasuk menangani sampah-sampah ya dari penonton-penonton yang ditinggalkan. Harus cerdas. E-nya edukasi, harus ada pembelajaran di sini ya. Kemudian R adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapapun hebatnya Songgon ini, kita dikaruniai banyak kekayaan potensi alam, ya, potensi wisata, tetapi ketika tidak ada rahmat Allah di sana, ya tentu tidak membawa rahmat. Oleh karena itu R adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Moncer. Oleh karena itu harapan kita ke depan Songgon menjadi ikon utamanya di pariwisata di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Ini bagi para pemirsa, para diri pengunjung untuk nari ya. Kita semuanya menari kebudayaan bersama-sama. Kita nikmati hari ini dengan budaya kita. Siap ya? Siap ya? Siap. Oke, para penonton siap. Siap, mari menari bersama dulu.